Halo, halo YouTube, Brum-brum dari Bumi Kinyalang. Kali ini, selepas hari itu video Bag of Love ataupun project memberikan bag sekolah daripada T-Moto kepada di kampung-kampung dan rumah panjang. Kali ini special sikit. Okay, kali ini saya dengan girlfriend saya, my ex-girlfriend. So, kita orang ada special untuk kanak-kanak di PDK Mambong, pusat pemulihan dalam komuniti, pertubuhan pusat pemulihan dalam komuniti. So hari ini saya dengan wife saya, kita orang akan ke beberapa tempat. Kita orang nak membeli beberapa item. Okay, sumangan dari T-Moto sekali lagi. So thank you very much RNT daripada T-Moto for helping a lot, giving a lot to community. So kali ini kita akan pergi ke kedai komputer, kita akan pergi ke kedai perabot, kita beli apa yang patut. So, nanti kita sambung balik tengok apa yang kita boleh beli. Jom. Lucy, ini apa yang kita beli? Kita beli meja, kerusi. Meja, kerusi. Kerusi. Stationery. Stationery. Dengan barang kontainer dapur semua. Dan apa lagi tadi? Printer, laptop. Laptop, and then bookshelf. Yes. Kita beli dua bookshelf, ini kita buat beli satu kabinet untuk cikgu-cikgu lah, tak barang personal dia orang, kos dia orang tak ada tempat nak letak barang. Okey, so beginilah keadaan PDK di Mambong. Okay, jom semua agak excited hari ni tengok perabot baru. Okay, boleh terangkan sedikit apakah fungsi PDK? Okay, PDK, okay, pertama kali saya perkenalkanlah. PDK Mambong adalah sebuah pertubuhan pemulihan untuk kanak-kanak orang Kelantan Upaya yang melibatkan ketidakupayaan fizikal, mental, masalah pembelajaran dan sebagainya lah yang boleh dilatih dan dibantu lah. Ya, untuk sebelum mereka dihantar ke sekolah sebagai tempat pemulihan untuk pelatih yang kami beroperasi dari tahun 2007 dan sekarang masuk tahun ke-12. So kami terletak PDK Mambong pertama kali terletak di
Hospital Raja Charles Brooke. So kami pada masa itu ada 3 orang petugas, dan setelah beroperasi selama 12 tahun, sekarang kami mempunyai seorang penyedia dan 8 orang petugas. 12 tahun? 12 tahun. So, sekarang pelatih di PDK ada dalam 85, termasuk yang sudah bersekolah dan yang belum sekolah. So anggaran umur yang kami terima adalah daripada seawal 3 bulan sehingga sekarang yang paling, kalau tak silap, yang paling tua adalah dalam 60 lebih. 60 lebih tahun? Tapi okay. Yang tu, mereka tu yang kita tak datang, mereka tak datang ke PDK, tapi mereka diberi untuk home visit di rumah-rumah. Itu mereka yang mempunyai masalah fizikal. Okey, soalan terakhir. Apakah cabaran petugas di PDK Mambung ni? Okey, cabarannya ialah buat masa ni banyak cabaran yang kami kena tempuhi dengan ketidakcukupan bantuan tu peralatan. Ya, because kami tidak diberi setiap tahun macam pihak kerajaan, dia ada peruntukan untuk membeli peralatan. So kami sebagai satu NGO, kami terpaksa mencari sendiri dana untuk membeli peralatan pengurusan PDK. So jadi PDK ni dia bukan, dia adalah NGO. So dia adalah fully NGO sekarang. So jadi dia bukan ada bantuan tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun, tak ada kan? Bantuan daripada Jabatan Kebajikan ada, tapi untuk pelatih dan utility dan sewa bangunan tu ada. Untuk peralatan ataupun macam untuk dana yang selebihnya kami tak ada terima. Tak ada terima. Kita sendiri kena mencari keluar dana untuk menampung perbelanjaan PDK. Sebab itu petugas punya allowance pun memang dari Jabatan Kebajikan. So untuk kita penambahan tu pun kita kena cari dana sendiri. Sekarang ni pun kita tengah mencari dana untuk membina bangunan sendiri. Okay. So saya rasa setakat ni sajalah. Okay. Okay, temu ramah yang agak pendek. Okay. Okay, okay. So terima kasih lagi ya. Okay, sama-sama. Sekian, terima kasih. Okay. Daripada PDK Mambung, ingin mengucapkan terima kasih kepada syarikat T untuk kerana telah menyumbang kepada pihak kami berbentuk peralatan di mana untuk educational kits dan juga beberapa rak yang telah dapat dilihat di belakang ini. Kami menghargai sumbangan anda dan kami berharap dengan pemberian anda ini, anak-anak di sini akan merasa lebih selesa dan dapat menggunakan educational kit itu dengan lebih bermakna lagi. Thank you, Tengok Tengok.